Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal ngebahas mengenai ya cuy, meta tanker yang mulai sudah berjamur di server 17 dan juga di server 18 ya. Sekarang ini cuy, di server gue ini banyak banget ya yang nge-build TTM sampai dengan awak kadet bintang 5, limit break bintang 7 cuy. Dan kemudian selain TTM, male Jalgan semakin merajalela cuy, karena mereka ini cuy ya, apalagi ditambah Goketsu, bisa nurunin ya damage DPS sampai dengan 50% cuy kalau digabungin ya. Yang satu nambahin tenacity ya, yang satu nge-share damage, yang satu ningkatin tenacity sampai dengan 70%. Gila sih cuy meta tanker ya. Gila, Genos gue sampai gak ada damage sama sekali loh cuy. Dari damage 20 juta bisa jadi 10 juta, 12 juta cuy. Oke, dan di sini ya udah ada ya yang nge-build ya tank top master ya sampai dengan limit break bintang 7, awakened bintang 5 cuy. Awakened bintang 5 cuy. Pasifnya di sini kita bisa melihat sendiri ya, memberikan ya del damage sebanyak 9,5% ya dari max HP ya yang dijadiin sebagai extra damage cuy. Kemudian ada 50% kemungkinan untuk memberikan damage tambahan ya kepada yang satu baris ya, cuy. Gila lo cuy. Ini benar-benar jancuk cuy si TTM ini, benar-benar jancuk cuy. Apalagi ya kalau misalkan udah ultra ultimate ya, kalau misalkan sudah ultra ultimate, tenacity atau absorb dari dia itu 30% dari max HP ya cuy. Ditambah kalau dengan satu baris ya bersama si ini cuy, siapa namanya? Si Goketsu ya. Gila, makin sadis. Ditambah male Jalgan, ditambah si Aloy ya. Udah, dan kemudian susah banget sih, susah banget cuy untuk tembusin mereka ya. Tapi maksimal bawa 3 grappler, 3 esper sih cuy kalau mau pakai core-nya si Psychos ya. Dan sekarang bakal kita coba untuk ya mencari para TTM user cuy, TTM user yang ada di arena cuy. Oke, dan banyak cuy ya, di server gue ini banyak banget yang menggunakan TTM ya. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, ini TND Kero ya. TND Kero juga sama, kalian bisa lihat di sini dia menggunakan TTM sampai dengan ya limit break bintang 6, awak kadetnya bintang 4, tapi male Jalgannya sudah limit break bintang 5, awak kadet bintang 4. Dah gue bilang nih, tanker-tanker jancu cuy. Sayang aja nggak ada si Goketsu ya. Sayang aja nggak ada si Goketsunya. Kalau ada Goketsu makin sadis cuy. Dan di sini ya kita lihat dia membawa si Tatsumaki P2 ya. Tatsumaki P2 juga cuy. Membawa Tatsumaki P2, kemudian DPS-nya ada Genos juga ya, debuff-nya Tatsumaki P2. Oke, dan langsung saja bakal kita coba ya dengan squad seperti ini ya. Tetap gue menggunakan si Lightning Mage ya, karena gue tanpa Lightning Mage itu susah banget cuy ya, karena damage gue nggak ngejar. Jadi gue harus main stun ya. Kemudian Boros untuk nge-kill ya para tanker. Mosquito juga sama untuk nge-kill para tanker dengan follow up-nya. Kemudian Psychos ya, ini sebenarnya gue gunain buat core doang cuy. Genos ya tentu DPS gue cuy. Si Super Alloy Blackbuster ya untuk nge-cover si Mosquito biar nggak langsung mati satu kali tembak ya. Oke, dan langsung saja bakal kita coba ya untuk melawan TND Kero ya. Dan mudah-mudahan gue bisa nyetun DPS-nya cuy. Bisa nyetun DPS-nya, oke. Dan pertandingan pun masih ya bakal dimulai ini cuy. Ini dia ya, pertandingan sudah dimulai. Oke, speed pertama gue menang cuy. Mudah-mudahan kesetun ya. Mudah-mudahan nih si Genos musuh kena setun. Ini cuma kista. Manti gak kena setun, juga kena setun. Dan TTM-nya mulai mengeluarkan tenacity di sini cuy. Aduh, 2,1 juta cuy. Sekitar satu kepala 1,1 ya, 1,5an lah. 1,1 juta kurang lah. Oke, dan Genosnya mengeluarkan ulti. 16 juta cuy, mati cuy. Bagian depan gue langsung rata cuy. Bagian depan gue rata semua cuy. Gila, dan sekarang 3 karakter gue terkena ya, terkena debuff force field cuy. Terkena debuff force field ya, dan langsung Genos gue juga gak mau kalah. Bam, kita lihat damage-nya. Keprotek semua, 12 juta cuy. Keprotek semua cuy. Kritikalnya nggak pada masuk cuy. Nah, ini sembilan jalan udah mulai nge-save damage ya. Kalian bisa lihat ya, buff yang salaman yang ada di zombie man ada di TTM ini, salaman ini buffnya si Melja. Damage yang masuk cuma 3,6 juta cuy. 3,6. Gila, nggak ada akhlak ini Melja cuy. Parah ya. Sekarang mulai pada menjamur nih kayak beginian cuy. Gila loh, nggak kesentuh bagian belakang lo cuy. Tatsumaki P2-nya aja masih sempet-sempetnya cuy. SP-nya masih 2 bar lo cuy. HP-nya masih 2 bar, tapi kita bakal coba untuk nge-stun terus. Mudah-mudahan stun-nya masuk ke belakang ya cuy. Kalau stun-nya masuk ke belakang, kemungkinan ya, kemungkinan bisa ada kemungkinan untuk menang cuy. Tapi kita coba saja dulu cuy, jangan berkecil hati ya. Jadi buat kalian yang nggak mau nge-build si TTM, build lah. Kalian lihat bagian belakang tenacity-nya nggak ada yang tembus cuy. Tenacity dari TTM-nya nggak ada yang ditembus cuy. Tapi TTM-nya harus dikomboin ya, mau sama Goketsu, mau sama male Jalgad ya, terserah ya. Yang penting dua karakter tanker cuy ya, yang satu ngetank, yang satu ngeser anjir. Kalau sama Aloy juga bisa untuk nurunin damage ya.
Dan kayaknya gue gak bisa ini cuy. Gak bisa kita ngalahin cuy. Kita coba lagi cuy. Kita coba sampai ya sampai bisa cuy. Sampai bisa mengalahkan mereka cuy. Oke, dan kayaknya pertandingan berakhir sampai di sini. Oke, kita coba lagi cuy. Kita coba lagi karena seru gue cuy. Kalau misalkan lawan tim tanker kayak gini ya. Karena gue sebenarnya lebih suka tim tanker ya. Oke, kayaknya gue coba begini aja ya. Gue coba begini nih. Kita bunuh dulu Mel'Jalgadnya ya. Kita bunuh dulu Mel'Jaknya ya. Kayaknya gue mau bunuh Mel'Jak dulu. Terus Lightning kita setun dulu, mudah-mudahan pada masuk ya. Oke, kita coba pertandingan kedua. Let's go. Oke guys, dan kita sudah mulai ya. Sudah mulai di sini, mudah-mudahan kena setun ya. Mudah-mudahan kena setun cu. Bismillah, bismillah. Setun dua-duanya. Zombie sama Genosnya Inazuma Kisma. Setun. Bangkit. Waduh amat anjir, gak kena-kena setunnya cu. Oke, santai-santai. Mudah-mudahan gak mati cuy. Mudah-mudahan gak ada yang mati ya. Terutama untuk Genos gue cuy. Si Boros juga yang gak mati. Kritikal cuy. Nyamuk gue yang mati sekarang cuy. Nyamuk gue yang matinya cuy. Oke, karena nyamuk gue kena crit ya. Nyamuk gue terkena crit. Tapi mungkin pake udah gak bakal bisa ini cuy. Genosnya cuy harus disetun cuy. Genos yang disetun. Oke, kita tendang dulu. Sini Mel'Jalgadnya. Pake. Gak mati cuy. Gak mati cuy. Kekurangan Esper nih. Damage si Boros gue jadi berkayu. Oke, nice. Tapi mati Mel'Jalgadnya. Oke. Nani, kagak mati Mel'Jalnya cuy. Mel'Jalnya kagak mati cuy. Wah gak bakal bisa sih ini cuy. Gak bisa kayak cuy, harus disetun cuy. Harus disetun cuy. Harus disetun nih salah satu nih. Oke, di sini kemudian CTM-nya melakukan ulti lagi cuy. Yang menambah tenacity untuk dia cuy. Untuk dia dan teman sebarisnya. Mantap jiwa tuh, gak bisa gue cuy. Gila parah, parahnya. Ini serasa ingin membuild CTM ini menjadi besar banget cuy ya. Serasa ingin build TTM ini menjadi besar di pikiran gue cuy. TTM. Kita tendang lagi cuy di sini Mel'Jalgadnya. Mati kamu sekarang cuy. Mati. Oke, bangke. Gak sanggup. Oke. Anyil ding. Wuh. Ah, udah aja cuy. Udah aja, ampun gue. Ampun ya. Sudah mangga mati. Giliran mau mati malah anyil ding. Oke. Kita coba lagi cuy. Kita coba. Aduh sekali lagi. Gue penasaran anjir. Gue penasaran cuy. Masa gak bisa disetun Genosnya? Masa gak bisa masuk setun Genosnya cuy? Tolonglah. Tolong bantu saya cuy. Deh, angkat tangan cuy. Kalau misalkan gak kesetun, angkat tangan. Kita coba di sini. Inazuma. Inazuma please. Inazuma gue coba jadi satu di sini. Lightning Flying King. Mampus aja kesetun. Mampus kesetun. Oke. Kita coba cuy, tadi gue mau menyerah ya. Tadinya saya mau menyerah cuy. Bisa gila cuy. Ayo cuy. Gila cuy, Inazuma mau membantai segala tim apapun. Ayo, please tendang, please mati. Ini harus mati, mati. 7,3 juta, 7,3 juta cuy. Gila. Spiral Incantation, Cannon. Bam. Cakep, critical semua, 17 juta. Gila, perbedaannya cuy. Dari 11 juta ya, 12 juta jadi 17 juta ya. Akibat ya, gak ada si Mel'Jalgad. Kalian lihat sendiri cuy. Mel'Jalgad gak ada, damage yang masuknya bisa sampai begitu the best cuy. Bisa sampai begitu bedanya ya. Gila. The King of Tanker, Babang Mel'Ja. Oke, kita bakal coba untuk tembusin ya. Untuk tembusin TTM. Apakah bisa kita menembuskan TTM cuy? Oke, bismillah. Gila lo cuy, seneng banget gue nih. Tadinya gue mau menyerah cuy. Tadinya saya mau menyerah cuy melawan tim ini cuy. Aduh, tapi sayang ini mati juga cuy. Please jangan mati lah, jangan. Mantap, masih bisa hidup. Nyamuk gue tuh masih bisa hidup. Oke, tendang please Ross. King Fury combo kick. Oke, please kalau dia mati menang. Kalau dia mati kita menang. Tembak. Aduh. Anjim. Oke, please tembak. Critical cuy, masuk criticalnya. Tembak, follow up. Mama. Mati. Oke, ya ini udah dipastikan gue menang pertandingan ini cuy. Sudah dipastikan saya bisa memenangkan pertandingan ini ya. Karena dua tankernya sudah pergi cuy. Kedua tankernya sudah pergi. Gila cuy, tetap kuncinya Inazuma cuy. Tetap kuncinya Inazuma Kista cuy. Gila loh, damage-nya yang masuk berbeda jauh loh. Ada Mel'Jalgad 11 juta, nggak ada Mel'Jalgad 17-18 juta cu. Oke, please jangan mati dulu. Kedua, DPS gue. Mantap jiwa. Nani?
saatnya katakan jancu. Oke guys, mungkin cukupnya, gue cukupin sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao.